Atas kertas, Ukraine bukan tandingan Rusia dari sudut ketenteraan. Rusia mempunyai jumlah anggota yang lebih ramai serta aset ketenteraan yang lebih canggih dan bukan satu tugas sukar untuk menawan Ukraine. Justru bantuan luar terutama dari Eropah dan NATO amat diharapkan Ukraine. Namun, Presidennya Volodymyr Zelensky berkata negaranya dibiarkan bersendirian melawan Rusia. Berdasarkan maklumat, Ukraine mempunyai kira-kira 209,000 anggota tentera berbanding 900,000 orang yang dimiliki Rusia. Askar simpanan Ukraine pula seramai 900,000 orang manakala Rusia mempunyai 2 juta orang. Rusia juga mempunyai jumlah kereta kebal yang lebih banyak iaitu 12,420 buah berbanding hanya 2,596 dimiliki Ukraine. Pesawat pejuang yang dimiliki Rusia pula berjumlah 1,511 buah berbanding 98 buah dimiliki Ukraine. Rusia membelanjakan 61.7 bilion untuk aset ketenteraan manakala Ukraine 5.9 bilion. Perbezaan ketara itu jelas menunjukkan satu tugas sukar untuk Ukraine mempertahankan tanah airnya. Lebih menyedihkan apabila Zelensky memaklumkan beliau tidak melihat sesiapa yang sanggup berjuang dengan Ukraine. Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться. Ujar Zelensky, sekatan ekonomi yang dilakukan banyak negara tidak langsung menakutkan Rusia dan menghentikan keganasan yang dilakukan tenteranya. Walaupun Ukraine telah menyatakan hasrat menyertai NATO, namun negara itu belum lagi menjadi anggota. Setiausaha Agung NATO, Jens Stoltenberg, sebelum ini memaklumkan pakatan itu tidak berhasrat menghantar tenteranya ke Ukraine. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden juga memaklumkan tiada tenteranya akan dihantar ke Ukraine namun akan mempertahankan negara NATO yang terkesan. Walaupun tiada bantuan ketenteraan yang tiba, Zelensky berkata beliau tidak akan melarikan diri dari Kiev dan akan terus kekal di Ukraine biarpun beliau tahu dirinya dan keluarga menjadi sasaran utama Rusia. Situasi itu membuatkan ramai tertanya-tanya, adakah Ukraine telah dipermainkan?